wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Persembahan pembukaan daripada kumpulan Marhaban Nurul Iman dengan selawat Nabi. Ya, dan pagi ini, tengah hari ini kita didendangkan dengan alunan yang sangat-sangat merdu daripada Marhaban Nurul Iman. Kita harapkan hari anda hari ini ceria sahaja. Maklumlah Fiza kan, ramai yang bersemangat hari ini sebab apa? Sabtu, Ahad, Isnin mereka bercuti panjang. Pastinya ramai yang dah pun ada rancangan-rancangan anda tersendiri. Betul. Terutama sekali bagi mereka yang tinggal di Johor, memang 4 hari mereka akan bercuti di hujung minggu yang panjang ini. Pasti ada pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang telah pun anda rencanakan untuk seisi keluarga. Dan mungkin ada juga dalam kalangan anda yang hari ini ada majlis pernikahan, majlis perkahwinan atau ada juga yang mungkin hari ini melaksanakan majlis akikah bagi anak-anak kan? Ya, dan pastinya ada juga tanda-tanda yang mana kita akan bawakan keceriaan hari ini. Mungkin idea-idea, tips dan juga dekorasi yang mungkin kami nak kongsikan dengan anda sebentar saja nanti. Okey, dan kalau anda dapat lihat dekorasi cantik dekat belakang ni dengan kumpulan Marhaban dan juga ada pelbagai lagi intipati-intipati menarik, nak terus kami kongsikan bersama dengan anda. Dan tapi sebelum itu, kami nak kongsikan kepada anda penonton-penonton tentang TikTok rangkuman majlis akikah yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita. Jadi silakan. Hari ini
dan pasti ramai juga dalam kalangan anda penonton yang mungkin dah nak mencari idea ataupun inspirasi bagi mungkin baru melahirkan anak ataupun ada juga yang terkenangan kenangan dulu masa majlis akikah anak yang sulung kedua dan sebagainya. Tapi Fatin, dalam tempoh pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak 2 tahun yang lalu, mungkin ramai juga yang tak berkesempatan untuk meneruskan majlis akikah ini disebabkan oleh masalah pandemik tersebut. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, dah rata-rata ramai dalam kalangan masyarakat kita yang dah mula kembali untuk mengadakan majlis akikah dan juga yang paling penting sekali menjalankan ibadah akikah itu. Betul. Kalau kita tahu akikah ni sebenarnya lebih kepada maksudnya memotong, tetapi kita nak tahu juga antara istilah. Kita lagi kita akan kongsikan bersama dengan tetamu kita. Tapi sebelum tu Fiza, betul saya setuju juga kalau mengikut saya lah pengalaman saya akikah, kita teringin juga nak buat majlis dan sebagainya. Tetapi sekarang ni banyak media-media yang lebih memudahkan. Jadi kita nak tahu juga lah sebenarnya memang dikhususkan untuk kita melakukan majlis-majlis ataupun memberi makan dan sebagainya ataupun kita boleh meringkaskan. Konsepnya sama, kita nak memberi orang makan tapi itu akan kita kongsikan bersama dengan mereka yang lebih arif sebentar ini. Bagi anda penonton yang mungkin ada pengalaman-pengalaman ataupun impian-impian yang ingin anda kongsikan pada majlis akikah anak anda ke anak buah ke anak saudara siapa saja, kongsikan di platform media sosial kami. Kami nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini, itu dia tadi Nazam Doa Membuai Anak daripada kumpulan Marhaban Nurul Iman. Kalau kita dengarkan baik-baiknya seakan-akan doa yang mendoakan kesejahteraan anak-anak ini di majlis akikah. Tapi sekarang ini kita nak kongsikan bersama dengan anda penonton tentang pengertian hukum akikah itu sendiri. Kita bersama dengan individu yang arif tentang isu ini. Kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, kalau cakap tentang akikah ini, kalau kita di Malaysia ni kebiasaannya ada majlis akikah. Tapi apa yang perlu kita faham lagi pastinya tentang ibadah akikah itu sendiri, kalau Ustaz boleh kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bila kita berbicara tentang ibadah akikah, ini adalah ibadah sunat muakkad yang dituntut dalam Islam. Dan bila sebut sunat muakkad ini, sunat yang kalau kita memang dituntut sangat, ibu dan ayah yang mempunyai kemampuan, buatlah akikah ini sebab sangat-sangat berpahala besar. Dan sehingga satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahawa anak-anak itu tertahan dengan akikah. Maksud tertahan ini terikat. Anak-anak yang tidak melakukan ibadah akikah, dia tertahan daripada perlindungan Allah daripada gangguan jin dan syaitan. Maka kadang-kadang kita tengok anak-anak yang mak ayah masih belum buat akikah, anak-anak itu mudah meracau, menangis malam, anak itu mudah apa sakit, anak itu mudah jadi degil, panas baran dan mengamuk.
Inilah isu anak-anak pada hari ini. Dan kita galakkan dengan ibadah akikah ini, mak ayah mampu melakukan, segerakan. Dan ibadah akikah disunatkan dalam Islam pada hari yang ketujuh. Tolonglah, cuba kumpul duit sikit. Yalah, kita tahu hari ini kos semuanya meningkat. Hantar isteri bersalin di hospital swasta. Dalam masa yang sama, kalau ada, cuba buat pada hari ketujuh. Ini dia. Mengikut riwayat Imam Tirmizi pula, kalau tak dapat hari tujuh yang pertama, hari ketujuh minggu kedua. Okay. Tak mampu, hari ketujuh minggu ketiga. Wallahualam. Okey. Ustaz, bila kita cakap hari ini antara adat dan juga hukum itu juga kadang-kadang ada juga persepsi-persepsi tertentu. Namun hari ini kalau kita lihat ada pelbagai medium sebenarnya untuk kita laksanakan ibadah akikah ni. Kalau mungkin kita rasa susah kita nak buat kenduri-kenduri yang besar-besaran, nak sediakan pelamin dan sebagainya, tetapi yang lebih diharuskan adalah tentang ibadah akikah itu sendiri. Jadi boleh ataupun tidak kalau kita tak mampu nak buat di kawasan kita, kita mungkin boleh hantar di kawasan luar ataupun di luar negara dan sebagainya. Okey. Alhamdulillah. Minimum ibadah akikah adalah simple je. Dalam Islam simple. Hari ketujuh, jumpa sahabat, bawa jumpa Nabi, kata anak aku nak buat akikah, maka sembelih. Sembelih dua ekor kambing bagi anak lelaki, seekor kambing bagi anak perempuan. Dan kemudiannya, Masya Allah, dan mereka jamu orang makan. Dan Rasulullah SAW beritahu masa sembelih kambing tu, kalau boleh jangan dipotong-potong tulang dia. Potong bahagian sendi saja. Dan jangan masak pedas-pedas. Masak sedap-sedap. Ini yang Rasulullah SAW anjurkan. Dan kemudiannya, kalau kita dah jamu orang makan, cukuplah. Tak ada doa tahlil, tak ada apa semua, tak ada. Itu asasnya. Tetapi bila bercampur dengan adat, tu yang ada marhaban, tu ada yang bersanji, tu ada yang baca doa selamat, ada buat tahlil. Tetapi ringkasnya, minimumnya yang tu. Macam mana buat luar negara? Dalam negara kambing mahal. So, kita boleh pilih. Kalau kita mampu sekadar itu je, kita mampu untuk tanda syukur kita pada Allah, baru dapat baby ni, tak ada cara lain. Kita boleh upah orang buat akikah di luar negara. Kerana kosnya sangat murah. Wallahualam. Ustaz, bila kita bercakap tentang akikah ini, mengikut pemahaman ataupun pembacaan, akikah ini diharuskan untuk anak-anak ini sebelum akil baligh. Tapi kalaulah dalam tempoh sampai akil baligh itu, ibu bapa mungkin tak berkemampuan. Jadi, adakah anak itu sendiri, kalau dia dah bekerja, dah dewasa, dah berkemampuan, perlu pula buat akikah untuk diri sendiri, Ustaz? Dia begini. Akikah ini sebaiknya dilakukan oleh ibu dan ayah. Tapi apa nak buat, ibu dan ayah hidupnya susah, tak mampu nak buat akikah untuk anak. Dan bila anak ni dah dewasa, maka ketika tu sebagai seorang anak, nak meringankan tertahannya tadi, boleh buat akikah juga. Sekadar untuk menyatakan syukur, aku dibesarkan oleh ibu dan ayah aku, dan aku mampu sekarang ni buat akikah. Itu tetap hukumnya sunat muakkad, bukan satu kewajipan. Dan kalaulah dia kata, Ustaz, saya buat untuk ibu dan ayah saya, boleh, tak ada masalah. Hukumnya sekadar harus. Tetapi kalau orang kata, Ustaz, kita buat korban terus. Korban dengan akikah ni ramai orang keliru. Ada perbezaannya. Ada perbezaan. Korban pada hari-hari korban saja. Dia takkan boleh buat sepanjang tahun. Akikah sepanjang tahun bila-bila boleh buat, termasuk pada hari-hari korban. Dan korban dia untuk tanda ni, tapi akikah adalah tanda syukurnya mendapat anak. Wallahualam. Ustaz, bila bercakap tentang akikah ini sendiri, Ustaz, macam tadi kita cakap, Ustaz kata kalau anak lelaki dua ekor kambing, anak perempuan seekor kambing. Tapi selain daripada kambing, adakah antara binatang-binatang lain yang juga dibolehkan untuk majlis akikah ni? Sebaiknya kambing. Dia jawapan dia kalau secara mudah dan ringkas, tak ada benda lain. Rasulullah cakap, sembelih dua ekor kambing. Bagi anak lelaki, seekor kambing anak perempuan. Okey. Itu yang mengikut sunnahnya. Namun, ada orang dia bagi-bagi bahagian ketika hari raya korban, satu, dua bahagian untuk ambil untuk akikahkan anaknya. Itu sebenarnya tidak digalakkan. Okay. Yang paling bagus, kita usahlah sedaya upaya kumpul duit untuk beli dua ekor kambing untuk lakukan ibadah korban untuk laki-laki, perempuan seekor. Okey. Mungkin disebabkan oleh zaman sekarang, macam Ustaz cakap tadi kan, dalam keadaan pandemik dan sebagainya, ramai dalam kalangan kita ni yang mungkin kurang berkemampuan. Jadi itulah yang Ustaz katakan tadi, kita ikut kemampuan kita. Kalau tak mampu di sini, kita buat di luar negara, kalau ada, mungkin kosnya lebih murah. Ustaz, bila kita bercakap dari segi pembahagian daging-daging itu tadi, daging akikah itu tadi, adakah siapa golongan-golongan yang digalakkan untuk kita sedekahkan ataupun kita jamu hasil daripada
lagi akikah ini, Ustaz? Okey. Kalau ibadah korban, kita boleh agihkan kepada fakir miskin. Begitu juga dengan ibadah akikah. Akikah tanda syukur kepada Allah, jiran-jiran kita yang miskin, yang tak miskin, yang kaya pun boleh datang makan sekali. Kenapa? Kita ingin melahirkan rasa syukur dan memberitahu anak-anak ni, jiran-jiran kita, kita dah dapat anak. Wallahualam. Boleh pada sesiapa. Pada sesiapa saja. Dari segi pantang larangnya ada tak? Sebab kadang-kadang ada orang kata, macam tadi kita kata kalau boleh digalakkan kita masak yang macam lebih manis-manis, kurangkan pedas dan sebagainya. Tapi pantang larang lain dari segi lebihan-lebihan daging ataupun tulang tu, urusannya bagaimana, Ustaz? Ramai yang beritahu Ustaz kena tanam. Itu yang dari sudut korban, tanam. Sebab tu tanda hormat binatang ni. Begitu juga dengan akikah. Dia sekadar adab, bukan hukum. Adat. Sekadar kalau dah ada tempat kita tak jumpa tanah, rumah, flat, apa semua, maka ketika itu, kalau tak tanam, buang lantau sampah pun, sampah tu akan dibuangkan ke dalam tong sampah. Ada pula yang pandai-pandai. Ini sekadar petua yang mungkin tidak sesuai. Dia kata kita tanam daging tersebut dengan apa, dengan pensel, dengan buah-buah ada tersebut. Maka ketika tu kita tak galakkan mereka mengikutinya. Okey. Ustaz, kebiasaannya bila berlangsungnya majlis akikah ni, kebiasaannya masyarakat kita ni akan sekalikan dengan majlis cukur jambul, tahnik dan sebagainya. Benar. Jadi kita nak tahulah adakah itu merupakan satu ibadah ataupun adat ataupun bagaimana sebenarnya tu, Ustaz? Okey, begini. Bila sebut tahnik, tahnik ni pada hari pertama dah boleh tahnik dah. Selewat-lewatnya hari ketujuh. So hari pertama bila kita tahnik, sahabat-sahabat pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dapat anak. So Nabi kata, apa nak buat dengan anak ni? Nak belah mulut. Sebab nak belah mulut ni isunya, nak dapat berkat air liur Rasulullah SAW. Mereka bawa tamar dan kemudiannya Nabi memamah-mamah tamar tersebut dan meletakkan di mulut bayi tersebut dan dapat berkat. Dan bayi yang dibelah mulut itu bernama Abdullah. Dan akhirnya dia mempunyai hafalan Quran yang luar biasa. Okey, itu satu. Nombor dua, bila sebut tahnik tadi dah selesai. Yang keduanya kita sebut pasal apa? Cukur jambul. Cukur jambul. Orang Melayu, kita ada air kelapa. Potong air kelapa dalam tu, kita minta cukur jambul banyak. Itu sekadar adat. Kalau ibadatnya, hanya cukur habis. Sampai habis. Dan rambut tersebut akan ditimbang dalam bentuk berapa gram. Dan kemudiannya digantikan dengan emas ataupun perak. Itu ibadatnya. Dan dalam masa yang sama juga, kita tidak boleh menghukum mereka yang gunting rambut ramai-ramai ini satu amalan yang bertentangan Islam. Sebab dia tidak ada tentangan, cuma sekadar adat yang tidak bercanggah dengan syariat. Maka bolehlah untuk menyerikan keadaan, untuk menghidupkan suasana seronok, harmoni. Dan mereka yang bersanji dan ni, mereka mendoakan kebaikan juga kepada bayi tersebut. Wallahu'alam. Okey, baiklah. Terima kasih kita ucapkan banyak-banyak kepada Ustaz atas perkongsian itu tadi. Dan dengan perkongsian itu tadi, Ustaz, diharapkan dapat memberi penjelasan, membuka mata dan juga minda. Mungkin ramai juga dalam kalangan masyarakat kita yang mungkin terkeliru, tak tahu dan sebagainya. Dan mungkin tak perlu rasa tertekan kalau kita tak berkemampuan untuk adakan majlis yang besar-besar. Betul. Kita lakukan yang basic saja. Ya, mengikut ibadahnya, insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Ustaz atas perkongsian itu tadi. Sebelum kita nak bersama dengan Fatih, kita nak kongsikan satu bingkisan trivia tentang majlis akikah. Silakan. Kelahiran cahaya mata pastinya amat dinantikan bagi setiap pasangan suami isteri. Justeru itu, setiap ibu bapa yang baru menimang cahaya mata pastinya telah memikirkan persiapan majlis akikah untuk menyambut kelahiran anak mereka. Tahukah anda, akikah selalunya akan dilakukan pada hari ketujuh kelahiran dan bayi akan diberikan nama, selain rambutnya juga akan dicukur. Selain itu, tidak lengkap majlis akikah tanpa penyembelihan daging akikah, dan ianya diadakan juga adalah untuk membentuk rasa syukur pada Allah atas anugerahnya. Di samping itu, kadar akikah juga adalah berbeza mengikut jantina, iaitu seekor kambing untuk anak perempuan manakala dua ekor kambing bagi anak lelaki. Jika dahulu akikah hanya dilakukan secara tertutup dan sederhana, namun seiring peredaran zaman, ia kini sudah menjadi satu trend buat pasangan suami isteri membuat majlis akikah secara besar-besaran sebagai tanda kesyukuran atas kelahiran cahaya mata yang paling dinantikan.
Itu dia antara tips kalau kita nak menjalankan majlis akikah dan sebagainya. Okey, kalau buat penonton di rumah, tertanya-tanya siapa agaknya yang mereka ataupun konsep-konsep idea pelamin di belakang kita ni, Fiza, kan? Kita bawakan untuk anda hari ini tetamu dan juga orang kuat di sebalik yang mendirikan pelamin ini. Kita bersama dengan Encik Afizul Azrin Kamarudin daripada Cinta Concepts. Dah namanya pun cinta, konsep cinta lah tengok design. Nampak ini. Awak duduk tadi macam bunga-bunga cinta. Ya, yeah, belum lagi. Okey, kalau kita tengok ini macam dua dalam satu lah. Kalau dulu-dulu kan, kalau zaman dulu majlis perkahwinan, biasanya kalau ada ahli keluarga yang berkahwin, masa tu jugalah akan ada disekalikan dengan majlis akikah atau berendoy. Betul kan? Okey, jadi mungkin ini konsep two in one ke macam mana ni? Boleh juga. Okey, konsep dia sekarang kalau kita perasan kan, ni sebab mak-mak yang pilih. Jadinya mak yang feeling ah. Mak yang pilih. Lain lagi bila PKP dia tak dapat dah nak bersanding kan. Jadi dia hantar anak dia untuk dia sanding sekali. Ramai sekarang yang macam itu. Jadinya dia rangkumkan sekali. Contohnya macam dia nak pelamin yang dia boleh bergambar tetapi dia ada buai satu. Saya nak masa tak muat buai tu. Saya besar sangat. Comel sangat. Okey, tapi bagus juga sebenarnya kan, dalam kita nak meraihkan sesuatu, kita ada juga penjimat yang kita boleh lakukan kan. Kadang-kadang betul juga kan, melihat macam cantiknya, punya anak kecil je, maknya baju panjang. Macam tu, kan? Macam Fatin dulu masa anak Fatin sempat ada majlis ataupun macam mana? Tidak. Sebabnya kita ada banyak kekangan lah masa tu kan, disebabkan hospital dan sebagainya. Kita buat yang mudah itulah, yang di luar. Mekah, di luar. Mungkin boleh kongsikanlah juga dari segi konsep tadi. Kadang-kadang pilihannya ibu kan. Jadi kalau kita lihat dari segi pelamin ni, kadang-kadang tapi tetaplah ada buaian untuk anak yang nak diendoykan tu kan. Okey, kalau perbezaannya antara bayi lelaki dan juga perempuan, sebab sekarang kita tengok banyak bunga-bunga. Kalau dulu-dulu majlis akikah ni dia banyak bebek. Betul. Sekarang dia banyak bunga-bunga kan? Itulah peralihan konsep sebenarnya. Kalau dulu kita perasan kan, time dulu-dulu kalau mak-mak kita punya kalau beronda tu dibuat sendiri je. Pakai kain batik sendiri, lepas tu dia letaknya kayu yang tengah-tengah tu just buai macam gitu saja. Just bunga sikit-sikit saja. Tapi bila dah peralihan-peralihan sekarang untuk zaman-zaman yang moden sekarang ni, ada orang more to flowers lah. Tapi lelaki tak semestinya tak flowers. Tapi kadang-kadang kita kena pilih lah ikut dia punya konsep color dia macam mana. Kadang-kadang color-color yang bul-bul color, color-color yang garang sikit untuk lelaki. Tapi kalau anak saya lah, anak saya. Hello. Taklah ada juga anak-anak patung kan. Kesian budak tu. Maksudnya dekat sini, kadang-kadang tu permintaan pelanggan, kita kena macam-macam. Ada tak mungkin pemilihan ataupun permintaan tu susah nak dituruti juga? Setakat ni customer cerita konsep baik-baik. Jadi dia tidaklah memeningkan kepala kita sangat. Kalau-kalau dia memeningkan kepala kita sikit pun, yang bab-bab yang tiba-tiba kita kena sediakan yang macam ustaz cakap. Kena dekor kelapa yang kena potong cantik-cantik tu untuk letakkan tu. Itu yang macam kita dah pening kepala sebab kita sekarang kita tak explore benda-benda macam itu kan. Itu memang saya call ayah saya lah. Ayah tolong buat macam tu. Ni gunanya orang lama kan. Tapi kita ambil yang titik tengah tu, ambil yang mudah kan. Ya, betul. Okey. Kalau mungkin boleh kongsikanlah juga bagi penonton-penonton ataupun mereka yang teringin ataupun dah berkira-kira ni, mungkin yang sekarang tengah mengandung dah 8 bulan 7 bulan dah nak buat rancangan awal kan. Berapa lama mereka perlu ambil masa nak fikir konsep, nak buat tempahan, berapa lama tu? Dia sebenarnya tak lama. Ini kadang-kadang bila ibu-ibu ni dah start dia kandungan di 6 bulan, dia dah cari kita dah. Tapi yang menjadikan kita rasa macam confirm ke tak ni, confirm ke tak, bila dia cakap nak buat 7 hari selepas bersalin. Ada customer kita yang dah dekat labor room dah lepas bersalin tu, terus dia call. Kata, "Cik, okey, kita dah boleh." Okey, cik, kita dah boleh buat dah untuk tujuan ni. Kita confirm buat. Ada macam gitulah untuk yang okey, baiklah. Jadi bagi penonton-penonton yang mungkin ada konsep yang, tapi kalau nak konsep yang lebih ringkas boleh jugaklah. Boleh, tak ada masalah. Ataupun pelamin lebih kecil boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Sebab ada setengah orang rumahnya berbeza-beza kan. Betul. Ada yang duduk mungkin di Pangsepuri, ada yang rumahnya ada kawasan yang luas. Betul. Ataupun mungkin ada yang lebih berkemampuan, mereka nak buat di dewan dan sebagainya. Kalau mereka teringinlah nak tengok konsep-konsep yang ada ni, bagaimana cara untuk mereka lihat di media sosialnya tu? Okey, boleh follow dekat Instagram ataupun Facebook kami, Centa Konsep. Dekat situ ada link lah, kita boleh terus direct WhatsApp ke kita punya admin ke untuk kita tanya harga lah. Okey, selain daripada majlis akikah, ada macam-macam lagi majlis lah. Macam-macam lagi. Apa lagi majlis selalu orang buat pelamin? Okey, standard akikah, nikah, bertunang, perkahwinan. Tapi yang sekarang yang tengah-tengah
tiba-tiba tengah-tengah kita rasa pun macam betul ke merisik. Oh, macam merisik pun ada pelamin. Merisik pun dah ada permintaan untuk pelamin sekarang. Penerbit saya kata nanti anniversary dia yang ke-10 dia nak buat pelamin. Pun ada juga. Tapi dia nak buat yang 3 tingkat, dia kata. Ada lampu-lampu dah mengapi. Okey, kita nak cakap terima kasih. Kita nak terus lagi menikmati keindahan pelamin ini. Tapi kita nak bersama dengan Fatin. Ada sesuatu yang nak dikongsikan dengan Atira. Atira pun tengah tunggu hari tu. Silakan. Itu dia. Baik, kita nak beralih sebentar kan dalam kita menjalankan keraian dan sebagainya, kita harus juga menjaga kesihatan. Dan bersama saya ketika ini, kita bersama dengan pegawai pemasaran Jamu Jelita, Nur Atira Samsudin. Okey, Atira, ini dah berapa bulan dah ni? Ada perancangan untuk akikah ke nanti? Pasti ada. Pasti ada. Tengok-tengok tadi cantik pelamin. Aha. Dah dapat dah idea sikit-sikit. Dapat idea. Okey, dan hari ini apa agaknya yang nak kita kongsikan dengan penonton, Atira? Okey, terima kasih banyak Fatin. Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Kita tahu Jamu Jelita tak asing lagi dengan wanita hari ini. Kita dah memang selalu dengan wanita hari ini dan pastinya pengguna di rumah pun dah tahu tentang produk dari Jamu Jelita. Dan hari ini sebenarnya saya nak cerita tentang anda yang mana masih belum cuba produk Jamu Jelita dan anda mahukan produk yang bantu anda dapatkan berat badan ideal untuk ada saiz fizikal menawan. Sebab semua orang dah tahu banyak testimoni yang dah makan produk Jamu Jelita, semuanya berpuas hati sebab produk kami dah bantu mereka ada berat badan ideal, bantu melawas, bantu badan lebih ringan, malah bantu mereka untuk orang kata apa, lebih mudah berfashion, Fatin. Bukan apa, kami dari Jamu Jelita sendiri memang kalau boleh nak sangat bantu yang dekat luar tu yang mana dah amalkan diet Atkins, amalkan intermittent fasting, kalori deficit dan sebagainya, semua dah buat. Tapi masih sama je, masih lagi tak dapat badan yang diidamkan, masih lagi angan-angan nak dapat tak tercapai lagi, Fatin. Jadi sebab itulah yang mana call kami yang bertanya apa produk yang boleh diamalkan hari ini, ada bawakan Lemon Curve, yang mana Lemon Curve adalah minuman tambahan formulasi detox, sangat sesuai untuk anda yang kadang-kadang tu ada masalah banyak makan tapi tak lawas. Dan ini juga adalah produk kalau nak tahu sebenarnya sama hebat dengan minuman fiber kami lain, cuma yang ini rasanya lebih sedap dan juga formulasi larut. Setengah minuman fiber kami lain dia agak pekat sebab kita menggunakan kandungan serat dari psyllium khas yang mana bantu mengenyangkan. Okay. Dan Lemon Curve kita menggunakan ekstrak inulin, so dia larut. Dalam masa yang sama dalam ni buat anda yang mana tengah tengok sensitif dengan gula ada stevia. Kita menggunakan stevia pemanis menjadi yang sangat bagus untuk kesihatan. Dan malah nak share kepada anda, atau tahu kebanyakan dari kita yang tengah tengok wanita hari ini pasti ramai yang macam Atira juga. Memang kalau boleh semua benda nak makan banyak tapi tak ada gemuk. Betul ramai Atira. Sebenarnya. Jadi itu yang nak share kepada anda. Kadang-kadang ramai juga kat luar tu yang ada masalah dan makan macam-macam, ini makan tu makan tu dan semua, lepas tu tersimpan tak lawas, itu pun ramai. Jadi apa yang saya nak cerita kepada anda, saya nak bantu anda untuk ada perut yang selesa supaya tidak lagi terperap dalam toilet lama-lama, supaya tidak ada lagi nak tidur perut meragam tak selesa, perut tegang kerah dan sebagainya. Anda boleh amalkan kaedah satu hari satu secik menggunakan produk Lemon Curve. Okay. Jadi Lemon Curve ni sebenarnya merupakan produk yang dah bantu ramai untuk melegakan ketidakselesaan perut, bantu ramai dapatkan berat badan ideal serta bantu ramai untuk ada badan yang lebih ringan. Bila badan kita lebih ringan, kita lagi senang nak buat aktiviti, lagi senang nak beraktiviti, orang cakap. Bila dalam keadaan tu badan yang tidak, orang kata apa, tidak bersesuaian, kita akan jadi malas, mulalah asyik nak tidur. Betul. Dan sebagainya. Itulah punca-punca ataupun reason juga orang kata apa, punca utama kita ni ada masalah kadang-kadang tu jadi malas. Jadi malas nak beraktiviti dengan corak hidup kita yang memang orang cakap apa, bersenam tu jauh sama sekali. Ada masa buat, tak ada masa tak buat. Kadang-kadang ada masa pun tak buat-buat. Jadi saya nak bantu anda untuk ada berat badan ideal sebab ini adalah produk yang ramai testimoni dikongsikan. Alhamdulillah dengan menggunakan produk Lemon Curve dah tak ada lagi masalah susah lawas. Perut pun lebih selesa, berat badan lebih ideal dan lebih yakin. Orang kata apa, baju yang wanita simpan pun dah boleh pakai. Jadi ini masanya anda yang mana dah diet, dah buat semua macam-macam tapi masih ada masalah yang sama, boleh dapatkan Lemon Curve. Untuk pack besar 20 sachet tahan 20 hari. Untuk permulaan nak cuba pack kecil dulu pun boleh. Ada 10 sachet berharga RM35, amalkan 10 hari. Kaedah satu hari satu sachet selama 10 hari. InsyaAllah anda pasti puas hati. Itu dia. Okey, kita nak terus ke produk yang kedua, Atira. Okey, produk yang kedua hari ini, Pearl White Beauty Nest. Okey, kita tahu bila bercakap tentang sarang burung, harga sarang burung sangat premium, sangat mahal. Sebab sarang burung ni banyak sangat khasiat dia, banyak sangat kebaikan dia. Bukan saja untuk kulit, untuk kuku, tapi untuk rambut pun ada dan juga untuk kesihatan pun ada. Tapi dengan Jamu Jelita, kita tahu Jamu Jelita memang terkenal dengan tagline kami, berkualiti, harga mampu milik. Jadi dengan Beauty Nest, harga cuma RM39.90, kita menggunakan sarang burung asli. Iaitu bahan utama, bahan premium dalam produk Beauty Nest ni yang bukan saja bantu untuk barang kata apa, bagi kulit cantik dan sebagainya. Malah dalam sarang burung ni pun, kajian mengatakan dalam sarang burung ada epidermal growth factor.
bantu melambatkan kronologi penuaan, bantu bagi kulit awet muda serta bantu mereproduksi sel kulit baru. Kadang-kadang bila kita ada masalah kulit jerawat atau apa yang menyebabkan kulit tu cepat sensitif, naik kemerahan, jadi sarang burung ni akan bantu untuk merawat masalah kulit dan mereproduksi sel kulit baru. Mm-hmm. Cepatlah pembaikan kulit tu dan juga dalam masa sama bantu mencantikkan kulit. Jadi yang mana ada masalah kulit, terutama anda yang selalu menjadikan solusi produk pemilik produk orang kata apa, produk kesan pantas nak hilangkan jeragat dan sebagainya sehingga menyebabkan kulit lagi bermasalah, apa kata kita rawat masalah dari dalam dengan amalkan produk Puak Beauty Nest berharga cuma RM39.90 saja, sangat murah Fatin. Ya, yeah. Okey, bagi mereka pencinta kopi macam mana pula? Okey, yang mana satu hari sehari tak boleh tak minum kopi, ada kopi hari ini. Kopi Perawan. Okay, ini adalah produk yang kalau atas sebenarnya ramai sangat selalu tanya kenapa kalau pergi kedai jamu selalu tak ada, selalu habis stok. Mm-hmm. Sebab kita memang tak buat banyak, sebab ini adalah produk yang sangat laku dan rata-rata wanita di Malaysia memang kita tahu tak boleh tak ada kopi. Maklumlah kita pagi-pagi dah kena dah pergi kerja, hantar anak pengasuh, kita pun mencari rezeki sama, kita banyak tanggungjawab balik rumah lagi dengan kerja tak pernah habis, memang perlukan kopi dalam rutin harian untuk badan yang segar, badan yang orang kata apa, berstamina. Dan Kopi Perawan ni bukan sahaja untuk bantu bekalkan stamina tetapi mempunyai banyak kebaikan untuk dalaman. Malah dalam ni ada ekstrak pinang yang baik untuk penjagaan dalaman, yang baik untuk rahim dan sebagainya. Malah Kopi Perawan ni kalau nak tahu, dia adalah bau kopi yang orang kata kopi aroma sebenar orang cakap. Yeah. Nah, yang mana suka kopi mesti suka bau kopi yang kau orang cakap. Mm. Dan dalam Kopi Perawan ni sebenarnya merupakan kopi yang sangat sesuai diamalkan. Lagi-lagi buat wanita yang selalu ada lesu-lesu, selalu ada masalah kurang stamina dalam badan, selalu letih. Dan anda nakkan kopi untuk kesihatan dan tenaga anda untuk dalaman. Kopi Perawan adalah pilihannya. Berharga RM29.60, murah. Ibu mengandung boleh makan? Ibu mengandung boleh tak disarankan. Oh, tak disarankan. Tapi sebenarnya apa yang saya nak share kat sini, untuk Lemon Curve Beauty Nest, Lemon Curve lelaki perempuan boleh amalkan. Beauty Nest, ibu mengandung boleh amalkan. Mengandung ibu Yusu boleh amalkan sebab dia esok sarang burung, bagus untuk kulit. Dan secara ringkasnya nakkan badan cantik, badan ideal bentuk badan menawan. Jangan lupa dapatkan Lemon Curve berharga RM59. Beauty Nest berharga RM39.90 untuk kulit yang cantik. Kopi Perawan untuk tenaga berpanjangan berharga RM29.90. Boleh hubungi 013-355-3753 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Terima kasih, Fatih. Terima kasih banyak-banyak, Atira. Itu dia perkongsian berkenaan dengan produk-produk jamu jelita. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Sekembali lepas ini, kita ada banyak lagi rangkuman berkenaan dengan majlis akikah. Hanya yang baik dari jamu jelita. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Nak hantar borang, nak masuk jadi ahli. Boleh? Okey. Dan kalau cakap tentang kumpulan marhaban ini juga mungkin dapat menggambit memori anda ibu-ibu dekat rumah. Memang mungkin satu ketika dulu ada masuk kumpulan marhaban ataupun dah lepas pencen ni, dah cuti, ada banyak masa terluang nak bersama-sama dengan kawan-kawan untuk meluangkan masa dengan kumpulan marhaban. Tapi sekarang ini saya bersama dengan kumpulan marhaban Nurul Iman. Apa khabar semua? Baik. Terima kasihlah sudi datang Wanita Hari Ini. Jadi Puncak Jalil ya? Ya. Jadi ibu-ibu, saya panggil ibu-ibu boleh? Eh? Boleh. Okay, okay, ibu-ibu ni kita bersama dengan Puan Asma Sayuti. Okay, boleh kongsikan tak berapa ramai kumpulan ibu-ibu marhaban kita, kumpulan Nurul Iman ni? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah pada rancangan Wanita Hari Ini kerana menjemput kumpulan Nurul Iman. Mm-mm, sebenarnya kumpulan kami terdiri dari 20 orang ahli. So hari ini kami bawa separuh pula daripada penerbit suruh buat separuh kan? Ya, biasa penerbit tu. Okey, kita nak kongsikanlah juga kepada penonton. Kalau kebiasaannya majlis akikah ni tak meriah majlis kalau tak ada kumpulan marhaban. Yeah. Jadi apa perbezaannya kalau majlis akikah tu untuk anak perempuan dengan anak lelaki, ada beza ke? Sebenarnya tak ada beza. Sama je, sama ada yang bayi lelaki atau bayi perempuan, dia nyanyian dan lagu semua samalah. Tapi dari segi katalah ibu ataupun ayah ataupun ahli keluarga nak buat tempahan untuk majlis akikah ni, berapa lama masa yang diperlukanlah kebiasaannya untuk persediaan membuat persembahan ke kita panggil? Persembahan untuk majlis akikah ni. Selalunya lebih kurang satu jam lah daripada kami mula berselawat, alunan nasyid, berzikir tu lebih kurang satu jam lah masa yang diambil. Bila tengok ibu-ibu ni, teringat juga saya, ibu saya dan rakan-rakannya pun ada kumpulan marhaban. Kebiasaannya kalau nak pergi ke majlis-majlis tertentu ni, ikut tema, betul? Ya, betul. Okey, kalau ikut tema ni, kalau majlis akikah kadang-kadang ada tema. Majlis nikah pun ada tema, ya, kan? Jadi kebiasaannya tema baju, pakaian, warna siapa yang tentukan? Selalunya kami akan berbincang dengan ahli lah. So bila kami dah sepakat, so kami akan putuskanlah warna apa yang
kami akan pakai. Selalunya kena sedondon lah. Kena sedondon. Ikut orang kata tuan rumah punya permintaan. Okey. Tapi dari segi majlis ni, bukan majlis akikah je yang ada marhaban. Kadang-kadang orang bertunang pun sekarang ni ada majlis marhaban. Orang berinai ada majlis marhaban kan. Okey, mungkin boleh kongsikan majlis apa lagi sebenarnya yang ada majlis marhaban? Selain daripada majlis berendoi, kami ada juga jemputan untuk majlis perkahwinan, majlis maulidur rasul, majlis bertunang dan adalah juga ada macam-macam lagi lah. Okey, mungkin boleh kongsikanlah ibu-ibu ni dah berapa lama kumpulan ni dan terdiri daripada siapa? Sebenarnya kami dah bermula sebelum PKP dulu lagi, mungkin dalam 3-4 tahun. Dan kami ni terdiri daripada ibu-ibu yang suri rumah sepenuh masa lah. So selain daripada bermahaban ni, kami juga ada aktiviti nasyid, membaca surah Yasin, dan ada juga terima jemputan lah dari kawasan penduduk kami lah. Okey, inilah dia kan, kalau ada waktu terluang ibu-ibu yang mungkin ini juga sebenarnya penting, sebab kadang-kadang anak-anak ni jangan tak bagi pula mak dia pergi marhaban. Saya lah tu. Sebab inilah masanya kan nak nak orang kata nak bergaul, bergurau, bertukar buah fikiran. Sebab saya suka bila ada kumpulan marhaban ni, kadang-kadang ada kematian ke, ada individu dalam kesakitannya, ibu-ibu kumpulan marhaban lah akan datang buat bacaan Yasin, masak sama-sama dan sebagainya kan. Okey, jadi kalau boleh diizinkan, saya nak kongsikan IG untuk kumpulan marhaban Nurul Iman ini. Anda boleh lihat di kaca TV nama kumpulan IG dan juga Facebooknya. Nama kumpulan kami adalah kumpulan Marhaban Nurul Iman, dan boleh cari kami di Facebook kumpulan Marhaban Nurul Iman. Okey, Puncak Jalil. Baiklah, terima kasih banyak. Selalunya kan kalau pergi marhaban ni, balik kita nak tengok dapat buat apa? Doggy bag, betul tak? Betul. Tu kumpul kat almari kan. Mesti ada 4 almari kat rumah. Okey. Jadi kita nak tengoklah yang kawan saya tu berapa almari pula dia nak buat hari ni. Kita nak tengok dog gift untuk marhaban. Marhaban pula. Hakikah ini. Silakan. Terima kasih. Oh, dia kawan saya memang lucu sikit. Okey, kalau kita ke majlis-majlis akikah, maksudnya tak lengkaplah kita dah meraikan bayi dan sebagainya kan. Dan hari ini kita nak kongsikan antara idea-idea kalau kita nak berikan dog gift ataupun pemberian kepada tetamu-tetamu kita. Dan hari ini saya bersama dengan Puan Munirah Muhammad Fuzi, pemilik Arcadius Gift. Betul ya? Betul. Okey, okey. Fatin tengok ni pelbagai pilihan, kita ada macam-macam konsep yang kita bawakan. Selalunya kita terus ke kalau majlis akikah ni, apa agaknya pelanggan-pelanggan selalu sangat buat permintaan? Biasanya mereka ni pilih kita punya doggy based on catalog. So banyak daripada kita sendiri Arcadius Gift, kita ada banyak sangat pilihan, ada lebih kurang dalam 40 pilihan untuk pilih doggy mana yang sesuai. So banyak yang ada juga yang kita suggest daripada dia, contohnya makanan-makanan sunnah, makanan-makanan ataupun benda-benda yang boleh disimpan, contohnya sejadah, towel, bantal. Okey, tapi kita melihat kepada kita meraikan bayi kan, ataupun kita buat kekal untuk anak-anak dan sebagainya. Selalunya konsep ataupun pemberian tu lebih kepada anak-anak ke ataupun orang dewasa? Kita tengok tetamu yang datang. So kalau kita jemput, okey, mungkin boleh tunjukkan contoh juga. Kalau macam ini, comel sangat ni, tapi dia kata majlis akikah. Boleh juga boleh je apa-apa barang yang boleh disimpan ataupun sesuai juga makanan. Contohnya kat dalam ni kita boleh masuk cantik apa ni, madu ataupun kalau benda yang boleh simpan macam sejadah, boleh guna balik. Ini ada towel yang kecil. Dalam ni boleh masuk towel juga. Ataupun kalau makanan, boleh bagi contohnya madu, peanut candy, kurma pun boleh. Okey, kalau mungkinlah kan, kita tahu pemberian ni mengikut kemampuan juga. Tapi teringin nak bagi dekat tetamu yang cantik-cantik, nampak eksklusif dan sebagainya. Munirah, ada tak antara kata nasihat? Nasihat. Okey, untuk sesiapa yang nak cari doggy, biasanya kita majlis kapasiti tetamu yang datang
ke majlis untuk akikahnya biasanya dalam 100 ke 200 pack. Mm-hmm. Jumlahnya sedikit. Betul. So bagi saya suggest kita bagi sesuatu yang valuable, yang nampak boleh reusable ataupun boleh disimpan buat kenangan. Betul. Contohnya macam beg tadi kan. Mm-hmm. Dia boleh guna balik beg tersebut dan saya rasa barang-barang yang kita sediakan ini adalah barang yang mostly customer pilih. Customer guna untuk majlis mereka. Ya, saya meletakkan diri saya yang menira sebagai tetamu kan. Kalau saya kata menerima gift kan, goodie yang best-best, kita rasa macam seronok nak simpan. Bila kita tengok balik tu, oh hari tu kita pergi ni cantik. Ataupun kita boleh adaptasi balik idea tu untuk majlis kita pula kan. Betul. Mungkin Munirah ada tips juga untuk mereka di luar sana. Kita nak buat mengikut kemampuan dan juga kita nak nampak menarik juga kita punya pemberian tu. Okey. Untuk majlis akikah ni selalunya boleh juga kita buat sendiri ataupun kita tempah dengan orang. Tapi ikut bajet masing-masing. Jangan terlalu berlebihan ataupun kalau kita nak rasa tetamu yang datang tu rasa macam teruja, happy dan rasa dan rasa boleh simpan untuk buat kenangan, untuk guna balik. So kita bagi sesuatu yang kita rasa bermakna untuk tetamu. Ya, betul. Yang boleh disimpan dan juga tak adalah membazir kan. Kadang-kadang bekas tu cantik, kadang-kadang kita pun sedih juga. Jalan macam dekat luar rumah orang dah tinggalkan juga. Betul kan? Ada juga perkara-perkara ini berlaku. Okey, di mana agaknya mereka boleh dapatkan idea-idea ataupun mungkin tips-tips daripada Munira sendiri? Okey. Boleh dapatkan semua door gift lah. Daripada Arcadius Gift, kita ada buat untuk wedding, untuk auntie Sakika, untuk corporate gift. Semuanya di Arcadius Gift. Boleh check Instagram kita ataupun Facebook, Arcadius Gift. Itu dia. Baik, kita dah selesai, dah pelamin pun dah selesai. Kita dah temu ramah juga ibu-ibu kita. Dogi pun dah selesai. Betul, sekarang betul. Ni perut lapar. Ada bawa apa-apa ke? Ada bawa masakan ke? Betul. Ada. Saya rasa kawan saya dekat sana tu dah bersedia dah. Apa agaknya menarik tu, Fiza? Awak minta maaf ya awak, saya dulu dekat sini. Okey, kita bersama dengan Puan Suzana Abdul Rahman daripada Manzana Catering nak kongsikanlah tentang menu-menu masakan yang kebiasaannya dihidangkan untuk majlis akikah. Tadi ustaz dah cakap kalau kita cakap tentang kambing akikah ini digalakkan untuk kita masak makanan yang kurang pedas. Jadi kalau kita di Malaysia ni, apa antara menu-menu yang kebiasaannya sesuai dimasak untuk menu akikah? Yang biasa dimasak untuk akikah selalunya diorang minta masak biryani, masak kuzi, biryani kurma, dan biryani kari pun ada dan juga boleh buat sup kambing. Okey. Tapi bila cakap tentang urusan akikah ni kan, kemudian kita nak jamu pula orang makan. Adakah kebiasaannya keluarga ataupun ibu bapa yang menjalankan akikah ni, dia akan uruskan sendiri kambing ini ataupun dia memang serahkan 100% kepada pihak caterer? Untuk kebiasaannya selalunya pihak keluarga dia akan serahkan kepada caterer lah untuk menguruskan daripada A sampai Z lah. Dan juga kalau kadang-kadang pihak keluarga juga ada bagi kambing diorang sendiri. Dia untuk kita masak terus kita berilah untuk dimasak. Ini kerana kambing yang nak kita masak tu ada syarat-syarat yang dibolehkan kan. Okay, jadi kalau kita cakap dari segi tempahan pula lah kan. Kebiasaannya untuk majlis akikah ni berapa lama masa yang diperlukan untuk kita buat perancangan lah. Kita nak pastikan hidangan yang kita nak jamu kepada orang yang datang tu memuaskan. Okay, selewat-lewatnya paling tempoh yang cantik dalam 2 minggu lah. 2 minggu. Kalau boleh kita jalan kat belakang ni tengok sedap ustaz makan. Sedap ustaz eh? Alhamdulillah. Okey. Kalau kita lihat lauk yang kita hidangkan hari ini, apa menunya puan? Okey, hari ini kita ada kambing biryani, kambing kuzi, ayam masak merah, dalcha, jelata. Nasi lah. Ini gunanya lah kebiasaannya kalau kita order kambing kuzi, kita padankan dengan ayam masak merah dan juga nasi. Ini kita panggil nasi? Nasi biryani. Okey. Kalau untuk kanak-kanak, sebab kalau kita cakap tentang majlis akikah ni, kadang-kadang ada juga anak-anak, ibu bapa yang bawa anak-anak dan sebagainya kan. Ada tak menu-menu yang sesuai juga untuk kita hidangkan kepada anak-anak ni? Selalu anak-anak masak makan kambing biryani pun boleh sebab dia tak pedas kan. Okey. Dia ada manis-manis dia tu, jadi tak jelas pun tak masa boleh makan. Okey, selain daripada nasi biryani, apa antara lain menu-menu yang kebiasaannya popular lah kalau kita cakap tentang kenduri-kenduri akikah ni?
Kalau selain daripada nasi biryani, kalau orang setengah orang dia minta nasi hujan panas, nasi minyak. Tapi kebanyakannya selalu berkonsepkan nasi lah. Mesti ada nasi. Okay, sebab masakannya tu macam cozy ke kari ke kan. Tapi boleh juga kan kalau kita kari kambing tu kita makan dengan nasi putih. Sedap, memang sedap. Itu boleh. Kalau kita bukan dengan kari kambing, adalah dia punya lauk dia. Mesti ada sama bacan semua kan. Sedap tu. Okey, Puan Suzana, pasti ramai dalam kalangan penonton yang teringin nak buat terpahan dan sebagainya. Bukan saja majlis akikah. Kalau mungkin mereka ada majlis lain lah. Nak buat majlis merisik ke, bertunang ke, kahwin ke. Bagaimana cara untuk menghubungi Puan? Okey, jika nak hubungi kami, hubungi di Instagram kami, Manzana Catering. Boleh tengok di Kasha TV. Kalau tempahan berapa lama sebelum boleh? Sehari sebelum boleh? Sehari sebelum janganlah. Selewat-lewatnya 2 minggu dan paling lewat pun seminggu lah. Seminggu. Okey, insyaAllah boleh hubungi Puan sendirilah untuk kita lihat lauk-lauk yang dihidangkan. Bau pun sedap. Sedap tak Ustaz? Sedap. Kambing guzi dia masya-Allah tabarakallah terbaik. Itu dia. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika sambil saya nak menikmati hidangan yang disediakan ini. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari Ini. Tidur dah kan? Sian comel dia. Okey. Kita nak kongsikan komen daripada penonton penonton kita macam-macam komen awak-awak dekat Facebook ni. Apa tu antaranya? Ada kena kata kita macam pengantin, Wak? Sama, Wak. Setuju, Wak. High five. Okey. Kita nak baca komen sebenarnya daripada salah seorang rakan kita di Facebook tadi. Dari awal tadi, Ustaz ada kongsikan tentang anak lelaki kena ada 2 ekor kambing. Anak perempuan, 1 ekor kambing. Jadi daripada Suwan ni katanya, saya nak tanya, andai kata akikah untuk anak lelaki 2 ekor kambing. Tapi mak ayah mampu 1 ekor kambing sahaja. Macam mana ya? Ustaz, boleh ke? Kacau Ustaz makan. Rakan kita di Facebook tanya. Dia kata kan, kalaulah ibu ayah tu tak berkemampuan, anak lelaki kena 2 ekor kambing. Yang dia mampu 1 ekor kambing je. Boleh ataupun tak boleh ni Ustaz? Alhamdulillah. Bagus juga soalan ni. Yang pertama, kalau dia sekadar mampu mana, dia hanya ada bajet untuk beli 1 ekor kambing untuk dilakukan akikah, maka dia boleh tunggu sampai bajet dia. Dia boleh lakukan akikah pada 1 ekor kambing. Nanti bila dia mampu, dia boleh buat lagi akikah untuk 2 ekor kambing. Wallahualam. Ikut kemampuan. Jadinya boleh ambil sedikit masa ke ataupun dia mampu, boleh dapatkan nasihat-nasihat jugalah. Okey, ada lagi ke antara yang Facebook? Kita dapat baca separuh je. Kebanyakannya ada yang sukalah dengan ada majlis akikah ni, katanya dengan ada pelamin, kumpulan marhaban, makanan dan sebagainya. Dan ada macam-macam lagi komen di Facebook kita yang tak sempat dan tak dapat nak kita baca. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda untuk kongsikan antara komen-komen dan juga pandangan anda berkenaan dengan majlis akikah di Wanita Hari Ini. Betul. Selain daripada ibadah akikah ni kan Fatin, bila adanya majlis-majlis sebegini, sebenarnya secara tak langsung ia dapat mengeratkan lagi hubungan sesama keluarga, jiran, tetangga. Dan kalau kita lihat di kampung-kampung ataupun di kawasan-kawasan tertentu, kebiasaannya majlis-majlis sebegini ni dilakukan secara bergotong royong. Kadang-kadang bersama dengan kumpulan persatuan penduduk, macam ibu-ibu kita kumpulan marhaban ni kan, selain daripada buat show,
buat persembahan untuk marhaban. Kadang-kadang mereka juga lah tolong potong bawang, tolong masak dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga orang dia ada kumpulan-kumpulan catur dia ke, kumpulan motor ke. Dia bergotong royong. Ya, saya ada cerita sikit. Kumpulan marhaban ni dulu saya duduk dengan nenek saya. Kalau dia dapat kain yang baru je, baju baru terkupah. Baju marhaban yang baru, uniform baru. Betul. Mak saya pun sama. Kadang-kadang dia meeting kat rumah ramai-ramai nak pilih kain. Pergi ke kedai untuk pilih kain uniform ni. Bukan je kain, tudung sekali. Kena matching. Kita jalan-jalan tu nampak. Itu kawan apa? Sebab baju sama. Betul. Mungkin kita lagi 10-15 tahun, kita pun insyaAllah akan bersama-sama dengan kumpulan marhaban nanti. Okey. Itu pizza. Mungkin kita dah sampai di pergi. Boleh ke nak masuk kumpulan marhaban? Pasti gelarkan saya. Saya memang impian saya. Saya rasa kalau nanti saya dah pencen, saya nak aktif dalam kumpulan marhaban. Okey. Jadi nanti boleh berguru dengan ibu-ibu. Jangan gelarkan saya. Okey. Kita dah sampai di penghujung siaran kita. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Kawan saya ni digelakkan saya nak masuk marhaban. Okey. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, kepada rakan caterer kita, kepada pelamin dan juga door gift kita. Dan kami harapkan perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada anda. Teruskanlah. Saya melihat dari jauh. Okey, baiklah. Kita nak makan lepas ni. Suka tak makan apa selalu menunya? Nasi ayam kan? Suka. Ui, sedapnya. Nanti masak, ibu-ibu jemput saya datang rumah. Saya makan boleh. Lauk kampung boleh? Boleh. Boleh. Okey, insyaAllah. Masak labu. Sambal belacan. Sedapnya. Ikan masin apa tu? Itu mesti bulu ayam. Sedapnya. Sambal belacan ni. Okey, sampai-sampai ibu kita bincang pasal menu, ibu-ibu boleh buat persembahan. Jadi bagi anda penonton, insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin nanti. Dengan topiknya Love Yourself ataupun Sayangi Diri. Bersama saya dan juga Sugita, terima kasih atas perhatian anda hari ini. Kita dendangkan persembahan daripada ibu-ibu marhaban kita. Silakan. Silakan. Quran hayyan nu'lin nafsa bil